Berita ini dipersembahkan oleh Wira Raja Group Padamu Negeri. Tretan Madura TV dengan membawa 2 tandon ukuran 1.200 liter, warga desa Batang-Batang Daya, kecamatan Batang-Batang Sumenep, terpaksa harus mengambil air ke desa Gapura Tengah yang jaraknya mencapai 5 kilo dari desa setempat. Dengan menggunakan mobil pickup, warga mengisi tandon besar tersebut. Hal ini sudah dilakukan sejak 3 minggu lalu. Ada secara individu dan ada pula yang patungan saat setiap kali melakukan pengangkutan air. Sesuai data Dinas BPBD Sumenep tahun 2015 lalu, ada 13 kecamatan yang rawan kekeringan. Di antaranya Pasongsongan, Batu Putih, Dasuk, Batang-Batang, Rubaru, Ganding, Lenteng, Saronggi, Pluto, Batuan, Prakaan, Nongkunong, dan Kili Genteng. Menurut pengakuan warga yang mengambil air, Lukman menuturkan, selain debit air desa Batang-Batang makin menipis, air yang ada di desa tersebut sudah tampak kotor dan tidak bisa dikonsumsi. Ada stok air di Batang-Batang Daya, tapi airnya kurang bersih, kotor, dan untuk stok dari penumbuhan, misalnya kayak bibit, apalah yang jadi makanan sehari-hari di Batang-Batang Daya, ya nggak cukup, Pak, makanya saya sampai ke sini. Sudah berapa kali, Mas? Ya sering lah, Pak. Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan BPBD Sumenep, Saiful Arifin, enggan memberikan komentar atas temuan tersebut. Meski tahun lalu Desa Batang-Batang masuk salah satu kecamatan yang rawan kekeringan, namun menurutnya hingga kini belum ada permohonan dropping air secara resmi dari pihak desa setempat. Dari Sumenep, Nurhalis, Madura TV melaporkan. Madura TV, Madura dalam satu sentuhan.